do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? 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 Okay, bye, Elsa. Elsa, bye-bye. Do you wanna build a snowman? Or ride a bike around the halls? I think some company's overdue. I started talking to the pictures on the wall. It gets a little lonely on this empty room, just watching the hours tick by. Oh, bye, bye bye, bye bye. Elsa, please, I know you're in there. People asking where you've been. They say I've courage and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you want a better snowman? 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 Oh, oh. Okay, bye, Elsa. Elsa, bye-bye, Elsa. Buat Luthfi Aulia. Selamat datang di RADIONET SHOW. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Boleh perkenalkan diri dulu dong, Luthfi dan gitarisnya nih, boleh. Oke, nama gue Luthfi. Ini gitaris gue namanya Hilmi. Ya. Itu apa ya? Hobi? Iya, cuma dua orang ya, kebanyakan ya. Oke, Luthfi ini kan lo awalnya istilahnya terjun di dunia musik, itu kan awal dari cover lagu ya. Banyak dari cover lagu itu sejak kapan sih? Sebenarnya pertama kali di dunia musik itu enggak musik dulu sih. Jadi emang sama sekali enggak ada niat untuk apa ya, untuk masuk ke dunia musik gitu. Jadi awalnya itu lebih ke short film, kayak buat sinematografi gitu, yang lebih ke film pendek atau buat ya cover apa gitu segala macam. Pokoknya buat kayak gitu, dan akhirnya pas baru banget kayak kelar wisuda dan tiba-tiba Kevin Aprilio nge-DM. Jadi kayak di Instagram kan dulu kan sempat ada video masih 15 detik, belum yang 1 menit. Belum. Jadi masih 5 detik dan akhirnya coba iseng-iseng cover-cover di Instagram, dan ternyata dilihat sama Kevin waktu itu. Dan pas banget baru keluar wisuda, Kevin ngajakin kayak, gue ada project namanya Kevin and the Retros, lo mau ikutan nggak? Dan akhirnya karena nggak ada kerjaan, ya udah kenapa nggak dicoba gitu. Akhirnya Kevin and the Retros ya. Ya, dan akhirnya coba sampai sekarang buat single sendiri, dan ya tetap cover lagu di YouTube gitu. Sedap. Itu berarti waktu selesai kuliah ya, berarti ya. Mulai untuk musik ya. Iya, mulai gencar lah bermusiknya ya. Nah, ini terus kalian tuh emang berdua gitu konsepnya atau? Jadi sebenarnya gue sendiri, jadi ini additional gitar. Okay. Jadi kalau manggung kan gak mungkin sendiri kan, kalau manggung jadi ada gitaris, ada drum, sebenarnya bertiga. Jadi sekarang karena akustik kan jadi berdua gitu. Ketemunya di mana kalian berdua ini? Ketemunya di Instagram juga sih kita. Instagram. Wah, milenial sekali. Tahu-tahu di DM lagi. Iya. Ketemunya di Instagram juga. Oke. Okay. Jadi ketemu di Instagram, semuanya juga dari Instagram ya. Masih inget gak sih awal-awal nge-cover lagu tuh lagu apa? Waduh, apa ya waktu itu pertama kali, udah lama banget, 2000. Makanya kita tanyain. Apa ya, sampai lupa juga, kayaknya lagu apa ya? Kayaknya lagu
Sheryl waktu itu Kutunggu Kau Putus kalau nggak salah juga. Oh, itu sensitif juga itu lagu ya. Jadi itu yang lagu pertama di cover. Dan sekarang yang bikin lo suka sama bernyanyi terus juga cover lagu tuh apa sih sampai sekarang lo mutusin untuk bikin apa namanya single sendiri? Karena emang dari dulu tuh demen nyanyi tapi kayak demen ya cuman di kamar mandi, cuman gitar-gitaran doang di rumah dan ternyata pas mulai diajak Kevin itu kayak yaudah gue untuk mencoba untuk apa ya kayak cover di YouTube yang full versionnya segala macam dan akhirnya sampai sekarang malah kayak suka aja gitu tapi nggak yang tiap hari cover ya kayak paling kalau lagi ada lagu yang pengen di cover ya di cover kalau nggak jadi emang bukan yang update tiap minggu pasti udah harus ada berapa lagu untuk di upload di YouTube nggak sih jadi emang seniatnya karena aja emang, karena emang hobinya emang ya dari hobi sih hobi dulu, terus juga ada fasilitas media sosial YouTube segala macam jadi dimanfaatkan betul-betul ya oke terus buat aransemen nih aransemennya itu sendiri bikin sendiri atau ada timnya lagi atau gimana kalau aransemen kalau yang di cover lagu itu jadi emang ada teman yang emang ngebuatin musiknya jadi emang jadi nggak cuma gitaran doang dan biasanya aku juga apa ya ngebuatnya di YouTube itu nggak yang gitar di kamar dikasih kamera nggak yang gitu jadi emang sengaja dibuat berbeda dari apa ya cover-cover orang jadi kayak aku sengaja ngebuat kayak ceritanya sedikit jadi kayak ada lebih kayak film pendek tapi ada nyanyinya gitu wah jadi menarik ini jadi asik. Jadi kayak ngegabungin passion lo di bidang film dengan passion lo di bidang musik karena emang gue demen film jadi ya kenapa enggak covernya dibuat lebih sinematik aja kayak wah sedap sedap gila ini ada semiotika nih di sini jangan-jangan ya oke nah ini kan berarti dulu sempat jamming bareng, bareng Kevin and Retros. Bisa kasih tahu nggak sih pengalamannya selama jamming bareng apa yang paling berkesan ke Smart Viewers? Seru sih. Jadi kayak waktu itu juga Kevin tiba-tiba nge-DM langsung kayak ini bener. Pas pertama aja gue cek kayak ini beneran Kevin gak ya? Soalnya kan biasanya kan banyak yang ada checklistnya kan? Dan ternyata emang beneran Kevin ya. Udah waktu itu ke rumahnya dan ternyata nggak langsung apa ya kan biasanya kan ternyata tuh nggak ada audisinya jadi emang dia milih-milih dari Instagram doang gitu waktu itu jadi itu tuh berempat jadi ada Kevin sama dua teman gue yang lain namanya Ilyas sama Eda dan akhirnya kita ketemu pas hari H itu di rumah Kevin dan ternyata langsung dites apa ya pas waduh dites jadi kan emang soalnya kan gue sama sekali nggak ada apa ya belum pernah manggung belum pernah ya nyanyi di depan orang gitu segala macam gitu kan ya. Dan waktu itu jadi kayak ajang apa gitu karena di depan tante meme sama Om Adi waktu serius? Dia suruh nyanyinya jadi kayak oh ya udah oke akhirnya udah paling yang serunya itu sih kayak itu terus pertama kali manggung ya bareng mereka jadi pertama kali nginjek panggung untuk nyanyi di orang-orang gitu ya sama mereka sih sama Kevin gitu. Dan terus itu ya oke nah ini sedikit aja lo kasih tahu dong Ragu ini soal apa sih Ragu itu ya single terbaru jadi waktu itu sebenarnya kan jadi kan sering main ke tempatnya Dito waktu itu. Jadi Ragu ini dibantuin sama teman-teman menikah Ayudia sama Dito yang buat lagunya dan waktu itu kemarin iseng main ke rumah Dito dan Dito bilang Vi kenapa lo nggak buat single aja soalnya kan kayak cover-cover tuh emang nggak bosen kenapa nggak buat yang original untuk di YouTube lo dan akhirnya gue kayak oh ya kenapa nggak juga dan akhirnya dibantu sama Dito buat lagu kayak Dito tiba-tiba langsung nanya Vi mau buat lagu tentang apa nah, terus yang ada di kepala gue kayak apa ya kayak Ragu aja kali ya soalnya kayak cinta kayaknya udah terlalu gimana ya kayak terlalu bos iya terlalu umum kayak jangannya terlalu cinta banget deh kayak keraguan aja jadi kayak ya udah dibantuin Dito langsung kayak buat liriknya langsung jadi langsung besoknya serius tuh langsung genjreng ya kayak cepet ya Ayu cepet. Sama Dito kayak cepet banget untuk membuat lirik gitu sih jadi pas besoknya genjreng lusanya tuh udah ya udah langsung kita take vokal gitu. Mantap. Jadi ini bukan lagu yang kayak cinta-cintaan berarti ya. Iya, enggak cinta-cintaan banget lah. Iya, iya. Cinta-cintaan banget ya. Nah, saran kan Smart Viewer seperti apa lagunya langsung kita saksikan performance dari Luthfi Aulia dengan Ragu. Tanpa sadarku lama telah menunggu banyaknya wanita tak tenang hariku cantik paras dan manismu cukup menggoda tapi mengapa hati ini takkan bisa
hasratku untuk temukan hal yang baru. Ragu, aku belum ingin denganmu. Maafkan ku harus menjauh. Bukan salahmu hanya ku masih ingin sendiri dulu. Jangan salahkan arti semua ini. Tak ada maksud, ku hanya ingin mencari nyamannya hati. Mau ku maju tapi pikirku percuma. Menyerahku takut kehilangan dirimu. Separuh hatiku masih ingin denganmu. Tapi ku ragu, aku belum ingin denganmu. Maafkan ku harus menjauh. Bukan salahmu hanya ku masih ingin sendiri dulu. Mau ku maju tapi pikirku percuma. Menyerahku takut kehilangan dirimu. Separuh hatiku masih ingin denganmu. Tapi ku ragu, ku belum ingin dengan, ku belum ingin denganmu. Harus menjauh, jauh. Bukan salahmu hanya ku masih ingin sendiri dulu. Maafkan aku, harus menjauh. Harus menjauh, jauh. Bukan salahmu hanya ku masih ingin sendiri dulu. Thank you. Balik lagi di RADIONET SHOW bareng gue Adam dan Budi dan juga ada Luthfi Aulia. Tadi udah tampil juga, udah perform, udah dari cover, cover sama singlenya juga soal Ragu, dan kita juga udah ngobrol tadi soal ragunya ya. Oh, ini keraguan banget ya. Tapi kalau ngomongin soal genre musik lah ya, lu ragu nggak sih dalam menentukan genre lu tuh mau apa sih nanti, nggak cuma untuk single ini tapi juga single ke depan? Sebenarnya kalau lagu-lagu ini sama yang biasa gue cover di YouTube itu berbeda jauh banget. Jadi kalau di YouTube itu lebih ke yang apa ya, kayak pop mellow-mellow yang pokoknya string segala macam, pokoknya yang sedih-sedih gitu deh kalau di YouTube biasanya. Dan makanya pas lagu ini emang gue demen denger lagu yang lebih apa ya, kayak semi EDM. Jadi enggak EDM banget tapi ya masih ada popnya lah untuk bisa. Jadi bukan yang ajib-ajib banget gitu. Lebih upbeat ya. Jadi kayak emang demen yang dengerin kayak gitu. Jadi ya pas ngebuat
single ya kenapa nggak coba keluar dari zona nyaman aja, jadi kayak sudah. Yaudah, akhirnya gue coba untuk buat yang lebih kayak gitu musiknya. Selama gitu. Ini sampai sekarang lo keluar dari zona nyaman gimana nih rasanya? Jadi seru sih, jadi sebenarnya seru kan, soalnya kan biasanya orang nonton di YouTube yang lebih ke sedih-sedih, melo-melo, jadi pas keluar single jadi mungkin agak sebagian orang ada yang kayak ya? Gitu, kayak ada yang nggak sesuai ekspektasi mungkin, kayak pengennya yang slow atau pengennya yang gimana, tapi ya aku pengen nyoba yang baru aja gitu. Dan walaupun ntar kalau ada lagu slow juga diusahain dimasukin ornamen-ornamen yang kayak ya lebih ya, yang sama ragu itu, jadi biar garis lurusnya nggak jauh banget gitu, jadi masih tetap jadi masih ada benang merah ya, benang merahnya. Ngomong-ngomong nih, tadi kan mau keluar dari zona nyaman, ada rencana nggak sih mau pindah genre lagi kayak misalnya ke dangdut gitu? Waduh, salam dangdut ya. Kalau ke dangdut Melayu gitu, mungkin ya. Kalau ke dangdut kayaknya belum ada sih, mungkin tapi kalau jawab beneran loh sama dia. Kayaknya belum ada, tapi kalau ya kayak pop yang biasa-biasa emang udah sering dibawain di cover lagu, jadi emang kayak gitu emang makanan tiap hari kalau di YouTube ya, jadi kayak kalau yang single mending yang kayak dibuat untuk berbeda aja sih, jadi gitu. Jadi sebenarnya masih sesuai dengan selera pasar juga, cuman untuk lo pribadi agak beda karena lebih upbeat. Ya sebenarnya gue lebih demen yang kayak gitu daripada yang slow-slow banget gitu. Jadi karena slow itu kan karena permintaan apa ya, subscriber lah bisa dibilang. Jadi kayak demand. Ya, jadi pengennya lebih kayak gitu. Soalnya kalau udah lagu kayak gitu kayak ya udah kayak orang demen aja untuk dengerin lagu kayak gitu. Oke, nah ini kalau ngomongin soal bermusik juga, gue pengen tanya influence lo dalam bermusik, baik itu dari lokal maupun internasional, siapa sih? Kalau dari lokal sih gue lebih apa sering dengerin kayak Tulus, terus kayak siapa lagi ya? Run gitu-gitu sih, Tulus, Run. Yang kayak gitu. Kalau yang dari luar tuh lebih ke Lenny, Lauv. Terus Troy Sivan yang gitu-gitulah pokoknya. Oke, nah. Ini ngomong-ngomong nih Tulus ada tuh kayaknya tangannya tadi situ. Oh iya. Ada tuh. Kayaknya kita harus. Oh iya, benar-benar. Berarti gua beneran juga ada lagi. Oh, itu di situnya ya. Di gitarnya. Gua kira ini ya gitaris nih. Tulus ada. Oh iya. Gua aja enggak ada ya. Tadi baru latihannya pakai gitar ini. Oh iya benar Tulus ya. Tapi ini emang lu pernah ketemu langsung atau kayak gimana? Iya. Apa? Sama Tulusnya atau pernah manggung bareng gitu tuh dari gitaris. Kalau manggung enggak sih, jadi enggak tahu lu dapat dari mana, Mi. Gua juga enggak tahu. Itu kan dia. Oh, gitu. Gitar gua. Tapi musisi yang paling pengen lu ajak collab bareng nanti ke depannya, mungkin manggung bareng atau bikin project bareng, itu siapa sih? Apa ya? Sebenarnya gua ya karena gua demen banget Tulus dari awal, jadi kayak pengen Tulus. Kenapa lu suka banget sama Tulus? Maksudnya kayak musiknya? Iya, musiknya gua demen musiknya itu apa ya? Karena berbeda dari apa ya? Musik-musik yang lain lah kayak di Indonesia enggak banyak yang musiknya kayak dia. Terus kayak liriknya itu apa ya? Liriknya Tulus itu tuh enggak kayak lirik-lirik yang orang biasa buat. Jadi kayak walaupun kayak banyak metafornya, jadi orang tuh harus mikir untuk apa ya? Ini maksudnya apa ya? Jadi kayak gitu. Tapi dan akhirnya orang ngerti juga ya? Walaupun liriknya aneh-aneh kayak bahasa yang jarang kita sebut, tapi orang jadi kayak ngerti gitu untuk liriknya gitu. Jadi metaforanya gitu. Metafornya bagus. Itu tuh, jadi karena Tulus juga itu jadi influence lo juga dalam membuat single ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya ada fanbase-nya gak sih kalian? Waduh. Kalau mungkin kalau kayak gitu banyak juga ada di kayak di Instagram itu ada yang buat, jadi kayak ya adalah seberapa sebutannya apa? Oh iya, sebutannya apa? Mereka ngomongnya Luthfiers, jadi kayak oke. Jadi aku itu juga nggak tahu mereka dapat itu dari mana. Jadi aku ikut gitu. Tapi buat lo nih, seberapa besar sih peran dari fanbase untuk apa namanya, untuk menunjang karir lo sebagai musisi? Kalau itu besar, sebenarnya besar banget sih, karena ya siapa lagi yang dengerin karya gue selain mereka gitu. Jadi kayak siapa lagi yang nyupport suruh cover lagu lagi atau buat lagu apa segala macem, ya siapa lagi selain mereka gitu. Jadi kayak mereka ya emang alasan gue buat buat single ya ragu ini karena mereka juga, jadi emang khusus buat mereka gitu. Cover aja gara-gara subscriber kan. Iya. Demand nih. Ini sebenarnya ada enggak sih lagu yang berkesan gitu? Entah mungkin subscriber yang minta atau mungkin lu sendiri gue pengen banget cover lagu cover ini. Ya? Sebenarnya itu kalau cover lagu jarang banget yang apa ya? Yang emang aduh gue pengen banget cover lagu ini. Jarang gitu. Jadi kayak emang orang-orang cover lagu apa segala macem, ya udah deh gue ikutin dari orang-orang mau covernya lagu apa. Dan biasanya gue nyuruh kalau minta vote covernya lagu yang apa ya, lagu-lagu lama deh, lagu-lagu jadul, jadi nggak yang lagu sekarang gitu. Soalnya kayak MTV ya. Gue kayak rada apa ya, bukan malas sih sebenarnya, kayak
kalau udah banyak yang cover jadi kayak ya udah banyak juga yang cover, enggak usah di cover lagi gitu, apa malas untuk ikutan cover gitu. Nah, kalau buat gitu sang gitaris nih dari tadi ya kan. Ini lo collab kerjasama bareng sama Luthfi, menurut lo Luthfi ini kayak gimana sih apa namanya, baik sebagai seorang musisi atau sebagai seorang teman off the set itu gimana? Dia gila sih. Iya, 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 dia iya sih. Mohon itu mic-nya jangan nyanggurin, Pak ya. Dia kayak gimana gimana gimana? Kita pengen tahu dong. Kayak gue salutnya gitu, dia YouTuber juga gitu, bikin konten apa segala macam, terus musik nyanyi juga bisa apa. Multi talent. Ya. Dia kan yang ngedirect video-videonya tuh di Sedap. YouTube. Sedap. Tuh dia tuh. Yo, iya. Ilmunya banyak kayak gitu sekali ya. Oke, nah sekarang kita mau coba tes kekompakan dari mereka berdua ya. Yeah. Selengkapnya di Games Radio Net Show. Ini dia. Oke, okay, okay, jadi okay. Ini gamesnya gampang sebenarnya, tinggal jawab cepat aja. Semakin berbeda jawabannya semakin baik, karena kita mencari keretakan ya di sini ya. Hati-hati nih, kita disini ntar kedepak ya. Oke, udah siap bapak-bapak? Oke, okay, siap ya. Siap, lo, ya. Pertanyaan pertama. Yang pertama, dengar musik reggae atau dangdut? Reggae. Reggae. Karena aku slow. Iya, aku slow. Iya, 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 ya, itu. Oke, okay, kedua. Pilih mana ya? Oke, okay. Main musik atau bikin film? Bikin film. Wow, berat, 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 berat. Yang satu main musik, yang satunya bikin film. Kenapa okay, nanti okay. Kita off the record okay. Aja ya. Oke. Oke, nih nih, tentang musik nih, tentang musik. Masih tentang musik. Ini yang mana ya? Oh, pilih ini. Lagu cover lagu pilih cover lagu Korea atau Jepang? Korea. Jepang. Oh, beda lagi. Yang satu Korea, satu Jepang. Saya suka ini yang seperti ini. Oh, oke, okay. Suka nih ya. Jika kalian berbeda seperti ini, saya suka. Oke, okay. Nasi putih atau nasi merah? Putih. 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 Sama ya. Oke, okay. Gue tetap yang musik-musik. Siap. Boy band atau girl band? Girl band. Ya girl band lah cuy, boy band gila. Kan siapa tahu. Oh ya, siapa tahu. Siapa tahu. Ada girl band favorit kagak sih? Atau yang mungkin akhir-akhir ini sering dilihat gitu. Turut-turut-turut gitu ya. Siapa? Sebenarnya enggak ada, tapi karena orang-orang viral banget jadi tahu gitu sih. Blackpink. Ya itu tahu. Oh, oke. Okay. Blackpink itu ya. Black jadi lah ya. yang gue tahu. Sebenarnya dia sukanya tuh karena yang lain sih, bukan karena girl band-nya, karena tampilannya aja mungkin. Visual. Itu wajar ya. Oke. Okay. Pilih endorse pemutih wajah atau obat langsing? Lah, pemutih wajah. Pemutih wajah dah. Enggak dia mikir. Lah, gue udah langsing. Lah, pemutih wajah. Ya, lu tadi apa pilih apa? Pelangsing ya? Kagak. Lu udah langsing cuy, enggak perlu langsingin lagi. Pemutih wajah ya, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini agak film-film nih. Oh, boleh. Nonton di bioskop atau streaming di internet? Nonton di bioskop. Bioskop. Bioskop dong. Gosh. Streaming di internet tuh banyak pembajakan. Nah, iya. Tapi kadang-kadang masih pernah ya. Iya. Bukan pernah. Ya, selalu. Beresin, tetap ditonton gitu ya. Dua minggu sekali lah. Udah itu off the record aja ya kan. Oke, okay, next question. Pilih berkarir di dunia musik atau film? Musik. Musik. Aduh, tadi udah mau sebut, kayaknya nih. Oke, okay, next question. Solois atau band? Solo. Band. Solo apa band gitu ya. Oke. Tadi lu udah jawab. Solo. Oh iya. Jadi. Aduh. Pilih foto candid atau real? Candid. Candid. Oh. Iya. Susah banget soalnya kalau disuruh gaya-gaya gitu kan, kayak foto-foto gitu kayak bingung ya? Bingung gua. Ya udah berarti nanti abis ini kita fotonya candid aja. Iya, candid aja ya. Siap. Pesan ya. Candid aja. Oke, next question ada apa? Jodoh nih ibaratnya. Oh, jodoh. Ngomongin jodoh. Iya. Pilih yang rambut keriting tapi panjang atau rambut pendek tapi lurus? Pendek tapi lurus. Aduh, keriting panjang. Bingung dia. Panjang kebanyakan main gitar sih kan. Aduh, ya itu ya tadi Games RADIONET SHOW. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Luthfi Aulia dan juga gitarisnya ini ya. Hebat sekali. Dan sekarang kita mau kasih quiz. Yes. Untuk smart viewers lengkapnya di quiz RADIONET SHOW.
Oke. Jadi sebelum kita kasih tahu kuis yang minggu ini apa sih, jadi kita mau kasih tahu dulu kuis yang minggu lalu ya. Jadi pemenangnya sudah dikontak oleh tim RADIONET SHOW Binus TV. Jadi kita ucapin selamat ya, kalian mendapatkan voucher dari WhatsApp Cafe, WhatsApp Cafe. Gua hampir ngomong kafe ya. Cafe. Sunda banget ya. Jadi itu ya, selamat buat yang udah memenangkan. Dan untuk kuis pertanyaan minggu ini ada apakah judul single terbaru dari Luthfi Aulia? Sedap. Kasih yang tahu. Pertama ada dan A dan B Ragu. Kayaknya yang A tuh Silon Seven deh. Ya jadi itu ya. jadi itu ya. Dia udah bocorin duluan ya. Ya siap. Jadi silakan smart viewers langsung aja download aplikasi Binus TV dia, di iOS dan Android. Kemudian pilih Quiz Time RADIONET SHOW dan kalian tinggal klik jawaban yang menurut kalian benar. Pemenang akan di follow up oleh tim RADIONET SHOW Binus TV tentunya. Betul sekali, semoga beruntung ya. Nah, sekarang kita mau mau tahu harapannya nih dari Luthfi sendiri gimana kedepannya untuk singlenya atau mungkin mau bikin mini album gitu. Ya pastinya pengen banget buat mini album kayak EP gitu pasti pengen juga. Harapannya semoga single Ragunya bisa diterima masyarakat juga dan semoga bisa apa ya Ragu ini bisa memberikan warna baru lah di musik Indonesia. Amin. Nah, kalau lo gimana nih? Gitarisnya nih. Iya. Harapan lo sebagai gitarisnya Luthfi. Waduh. Apa tuh? Sebagai gitaris ya. Semoga tanda tangan di gitar saya makin banyak. Makin banyak ya. Gimana? Ya pengen belajar lebih banyak aja, eksplor musik, apapun itu. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan smart viewers nih mau kepoin lagu-lagunya, itu ada di mana aja sih? Bisa dicek di YouTube channel gue namanya Luthfi Aulia Chandra, bisa dicek di situ. Kalau pengen kepoin ada gigs di mana-mana bisa di Instagram gue di Luthfi Aulia. Instagramnya ada, di YouTube-nya ada. Next nih mau gigs di mana? Ntar bakal di Bandung sama Surabaya. Wah, luar kota langsung. Agak jauh ya, udah Bandung, langsung Surabaya. Langsung Surabaya ya. Kalau gitu, thanks banget buat Luthfi udah datang ke sini. Sukses juga untuk project-nya, single-nya. Amin. Dan juga nanti mungkin EP dan albumnya. Amin. Thank you banget juga buat smart viewers yang udah menyaksikan dari 1.5 jam ke belakang. Dan kepada para sponsor yang sudah mensponsori program ini tentunya. Betul banget. Jangan lupa saksikan terus Radio Show Binus TV di hari dan jam yang sama. So, Adam Pratama pamit. Dan Budi pamit. Langsung aja kita saksikan performance dari Luthfi Aulia. Ternyata cinta begitu hebatnya, bisa merubah benci menjadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa, kau membuat benciku jadi cinta. Mungkinkah kau juga sama rasa, rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa, bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Ternyata cinta begitu hebatnya, bisa merubah benci menjadi cinta. Cinta memang luar biasa, kau membuat benciku jadi cinta. Mungkinkah kau juga sama rasa, rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa,
bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Rasakan yang ku rasa, haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya mungkinkah kau juga sama rasa? Rasakan yang ku rasa, haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Sampaikan sayangku untuk dia. That feeling, waking up in this bed next to you, sweater room, yeah, I got no ceiling. If you lay, let the day just pass us by. I'ma have to do much talking, I'ma have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. From the first time, I stayed from a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. Da 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 da, oh da da, da 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 da. Ain't about you. Da 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 da, oh da da, da 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 da. Da 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 da, oh da da, da 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 da. Ain't about you. Da 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 da, oh da da. Da 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 da. Stay a while, stay a while, stay here with me. Stay a while, stay a while, oh. Stay a while, stay a while, stay here with me. Lay here with me. First time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. Da 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 da, oh da da, da 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 da. Ain't about you. Da 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 da, oh da da, da 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 da. I like me. You give me madness, madness, oh no. Better when I like me better when I'm. Da 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 da, oh da da, da 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 da. Ain't about you. Da 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 da, oh da da, da 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 da, da 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 da, da 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 da, oh da da, da da da.
and about to ta-ra-ta-ta, hum da ra, ta-ra-ta-ta, 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 hum da ra, ta-ra-ta-ta, and about to ta-ra-ta-ta, hum da ra, ta-ra-ta-ta, I like me. Better when I like me better when I'm in ta-da-da-da, hum da-da, ta-da-da-da, and about to ta-da-da-da, hum da-da, ta-da-da-da, 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 hum da-da, ta-da-da-da, and about to ta-da-da-da, hum da-da, I like me better when I'm with you. Thank you.